and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say it all. Hai, assalamualaikum semua. Bertemu kita kembali di dalam live Facebook saya. Come on guys. Share guys. Muhammad Nasyub is watching. Hai, bosku. Panggil semua rakan-rakan masuk guys. Ayo guys, malam ni kita nak gegar satu flavor guys. Ayo. Come on guys. Bagi saya setak-setak barang dulu. Sambil-sambil tu bolehlah join-join kawan-kawan semua masuk kan. Sambil-sambil kita layan-layan lagu, lagu-lagu barat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, saya Nur Aziz Sulaiman. Ya, saya hari ini nak bercerita pasal flavor, US flavor. US flavor, bosku. Mantap boskunya. Hadoi. We say no, we are. Come on guys, share guys. Panggil rekan-rekan semua masuk guys. Ayo. Ini malam kita nak gegar satu US flavor guys. Mari. Keep share guys. So malam ni kita nak layan US flavor. Santai-santai je. Okay. Kita nak layan US flavor. Flavor ni memang rare bos. So bagi aku setak aku ni barang dulu. Okay, sementara tu bolehlah share-share dulu kan. Panggil semua kawan-kawan masuk kan. Dalam live kita tembang-tembang, kita borak-borak malam ini. We are. And let it all out. I scream and shout and let it out. We say no, we are. Kita nak borak pasal US flavor malam ni. So siapa-siapa yang ada soalan kan, bolehlah tanya-tanya kan. Padahal mana yang boleh jawab, aku jawab kan. Come on guys. So guys, malam ni kita nak layan satu US flavor guys. Satu US flavor. Tapi kita layan dalam kita punya draper macam biasa. Kita layan dalam kita punya draper, bosku. Mari. Share guys. Malam ni sini betul ni. Sini betul eh. Kan, sini betul guys. Ya. Come on guys, keep share guys. Come on. Ayo. Share guys, padu. So guys, kita invite dulu kawan-kawan, aku try post dulu kan. Aku try post dulu member-member dalam ni yang ada. Invite semua masuk. Kasi gegar ni flavor malam ni guys kan. Ngam tak ngam, padu tak padu kan. Kita try tengok jam. Mantap bosnya. Ya.
Boleh guys, kalau nak minta-minta lagu ke, tak ada hal guys. Aku boleh buka lagu untuk korang malam ni. Kan? Sambil-sambil kita borak, sambil-sambil kita santai kan. Kita layan-layan lagu. Di feeling malam ni guys. Okay guys, aku masuklah terus eh. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Nur Aziz Sulaiman. Saya bercerita pasal produk vape, saya cerita pasal flavor, saya cerita pasal mood, tank semua, setting. Mana-mana yang nak pertanyakan soalan, nak request lagu boleh, tak ada hal. Aku boleh play malam ni eh. Okay guys, so mana yang dah join live ni, minta tolong share and minta tolong like, bagi aku love. Mantap-mantap guys, baru padu guys. Baru padu guys. Ya. So guys, malam ni aku nak layan dalam aku punya mood. So malam ni aku bawa mood Khairul Azhar is watching. Hai bosku, mantap baru ayu. So guys, malam ni aku bawa mood dot mood. Aku buat dot mood. Aku layan dalam aku punya dripper Hadali. So aku bagi aku set up aku punya tank dulu. So sambil-sambil tengok aku recall ni kan, sambil-sambil sementara menunggu aku recall aku punya ni. So bolehlah share kat mana-mana group yang korang rasa yang korang nak lah. Korang hentam je lah mana-mana group yang korang rasa nak share kan. Share, panggil, invite rakan-rakan semua mana yang nak berhenti merokok kan. Puas dah cari alternatif-alternatif untuk berhenti merokok. So boleh join live aku ni. Boleh tengok balik video aku ni dalam aku punya Facebook, dalam aku punya YouTube channel. So mana yang belum subscribe aku punya YouTube channel, minta tolong subscribe aku punya YouTube channel. So boleh tengok balik mana video dalam tu. So aku ada upload dalam tu. So bagi aku set up aku punya RDA dulu. So hari ni aku nak set up aku punya RDA. Aku pakai kantal. So aku nak layan US flavor kan malam ni. Aku nak layan US flavor. So dia agak agak nice juga lah flavor dia. Tapi aku nak cabar diri hari ni kan? Aku nak cabar diri hari ni. Aku nak layan dalam dripper. Aku nak layan pakai kantal 26 bosku. Kantal 26. Tengok dia boleh pergi, dia tak boleh pergi kan. Ha. Tengok tak duduk tak. Tak terduduk kan malam ni. Ya guys, mari guys. Ayo guys, keep share guys. Panggil rakan-rakan semua masuk guys. Malam ni nak layan US level bosku. So guys, aku record aku punya dripper dulu. Malam ni lain agak teruk sikit lah, lain internet. Tak tahu apa hal lah malam ni. Tapi tak apa guys, komen tak naik ni guys. Komen memang tak naik. So aku record aku ni 1, 2, 3, 4, 5. So guys, aku pakai kantal 26. Kantal 26, aku pakai kantal A1 Lightning Vape punya brand. Okay, aku layan dalam aku punya tank Dripper Hadali. Ya, Dripper Hadali. Aku layan mode dot mode. Ya, dot mode box 75 watt. Bosku, mantap Pak Bu. Mantap Pak Bu. So bagi aku recall aku ni dulu. So aku akan terbalik kan dia. Biasa orang akan letak dalam keadaan macam ni. Dalam macam ni kan? Tapi aku tak dalam keadaan macam ni. Ya, aku tak dalam keadaan macam ni. Sebab tank Hadali ni memang macam tu bosku. Tank Hadali ni memang macam ni. So kita recall dia terbalik bosku. Ayo guys, come on, keep share guys. Panggil rakan-rakan semua masuk guys. Mana yang nak berhenti merokok, yang tak tahu apa alternatif-alternatif yang terbaik. So aku sarankan lah, bolehlah untuk vaping. Kena niat yang betul kan. Boleh, confirm boleh lah berhenti merokok. Apa dah boleh ni lah. Mesti boleh punya bosku kan. Oi,
Malam ni kita layan lagu-lagu barat guys. Ayuh guys. So siapa-siapa yang nak request lagu boleh, tak ada hal bosku. Boleh request lagunya pun. Lain agak tak cantik sikit lah malam ni. Lain ternyata tak tahu apa hal. Lain banyak tak ngam lah bosku. Lain macam tak ngam. Ya. So aku dah masukkan aku punya coil. So aku angkat sikit. So dapat dah dia begini. Ya. Hai. Fatia Azman is watching. Hai. Sisku. Mana ada sekarang eh? Kerja mana sekarang eh? Kenyap eh? Pandai. So aku nak tanya sikit dalam ni. Dengar tak suara eh? Suara dengar? Sebab aku baru-baru set up ni. Kan? Aku tak ada nak set up sangat tadi. Aku letak, aku hati-hati sikit, aku turun online. So lagu dengar, suara dengar okey eh. Kalau okey bagi tahu sikit, okey. So aku boleh teruskan aku punya live. Kan? So malam ni aku nak bawa-bawa santai pasal flavor US flavor. So mana-mana yang dalam ni nak request lagu boleh, tak ada hal, aku boleh play kan untuk orang, tak ada halnya. So sambil-sambil kita buat, sambil-sambil kita cerita pasal vape kan, bolehlah kita dengar-dengar lagu kan, sambil-sambil tu kan, yang tengah-tengah bosan kan. So aku dah masukkan aku punya kantal lock 5 kali, detail dot mod 75 watt. So dekat sini aku dapat 0.6 watt. Aku pakai gantal 26. Aku buat 5-6 rep, 5-6 lilit lah, 2.5 diameter. Ya, itu dia bosku. Belit pakcik nak menyebutnya. Belit pakcik nak menyebutnya. Aduh yai pun. So, mana yang baru masuk? Hai, saya Nur Aziz Sulaiman eh. Saya bercerita pasal produk vape. Saya bercerita pasal flavor vape. Saya bercerita pasal setting vape. Saya bercerita pasal macam-macam lah berkaitan dengan vape kan. So mana-mana yang perokok-perokok tega dekat luar sana tu yang nak berhenti merokok, boleh join live saya ni kan. Mana kawan-kawan yang nak berhenti merokok kan, tak ada alternatif, puas cari alternatif, tak jumpa-jumpa kan. So boleh masuk aku punya live ni, join aku punya live ni, dengar cerita, dengar aku cerita macam mana nak berhenti merokok kan. Ha, tu dia. Hai, Muhammad Farizul is watching. Hai bosku. Assalamualaikum semua yang baru masuk. Ya, aku sudah dapat aku punya setting. So aku pakai tank Hadali, Ripper Hadali. Hai bosku. Syed Harid Al Jamalulil is watching. Hai bosku. Mantul paru. Ya. So aku dah setting aku punya tank Hadali. Aku fire dulu. Kita rapaskan dulu dia punya kantal ya. Katakan tidak pada rokok. Ya, ayo bosku. Mantul. Ayo. Vape ada lagi ke kat rumah? Dan lagi ya, Syed? Vape. Vaping lagi ya? Kan? Setting tak ada hal. Setting boleh belajar kan? Banyaklah video sekarang. Dalam YouTube ada. Dalam Facebook ada. Banyak. Apa? Orang setting. Setting vape kan? So, kita boleh tengok-tengok kat situ. Nur Aisyah is watching. Hai, sisku. Assalamualaikum. Amboi kau. Fatia Azman silau. Wah, kau. Amboi. Kau. Okey, tak apa. Nari gua silau. Besok aku pakai cap. Aku tutup aku punya silau. Macam. kan, aku tutup aku punya silau. So, kau tak nampak aku punya silau lagi dah. kan. So guys, mana yang kat dalam ni boleh request lagu guys. Tak ada hal guys, aku boleh buka untuk korang. So malam ni kita layan lagu-lagu barat kan. Ayu. Mantap Pak Abu kan. Bagi aku rapat aku punya kantal dulu. So dekat sini aku mungkin akan fire dalam 23. Ya. 23 mantap. Laju firingnya. Tak boleh. Aku firing dalam 18. Aku dapat kat sini 0.51 ohm. Buat dalam 3.04 volt. So aku rasa
dia patutnya dalam 2021 cun dia ni. Bara bere, bara bara bara. Ya 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 ya. Ya, aku sok kira ni. Aku bayar dalam 21 watt. So bagi aku masuk lapas dulu. So mana yang baru masuk ni minta tolong share kan. Tak tolong share dalam group kan, panggil kawan-kawan rakan-rakan semua masuk dalam live Facebook aku ni. Sebab aku nak bercerita pasal flavor vape malam ni dan aku nak bercerita pasal US flavor. Ya bosku, US flavor mantap Pak Abu. Jangan bukan kaleng-kaleng kan. Ayu 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 ayu. So kan aku dah lama tak live. So last aku live mungkin 2 minggu lepas, 3 minggu lepas kot aku on live. Aku busy sikit kan kerja. So aku balik rumah pun aku busy. So ada kesempatan macam ni aku on live lah. Mungkin mungkin besok aku akan live lagi. Ha, jaga baik eh, jaga baik eh. Besok aku akan on live balik. Aku akan on live lagi. Besok aku cerita pasal flavor bayek punya. Ha. Flavor bayek punya bosku. So guys, minta tolong share guys. Minta tolong share guys. Kan, kan, kan. So, mana yang nak dalam ni, mana nak request lagu. Tak ada, aku boleh on, aku boleh buka, aku boleh play kan untuk korang. Tak ada hal punya kan. Jiwan Ras is watching. Hai, 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 hai. Day, 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 day. Dah balik rumah ke tu Jiwan? Ke masih kerja lagi tu? Baliklah kan. Aku dah nak pukul 10 ni kan. Baliklah, rehat-rehat kan. So aku dah setting aku punya dripper. Aku pakai kantal 26 Lightning Vape. So aku buat 5-6 rep. Aku buat 2.5 diameter. Aku dalam layan dalam tank dripper, iaitu tank Hadali. Yeah, bosku, mantap bosku. So kat sini aku dapat, aku dapat 0.67 ohm. So kita nak layan US flavor. Aku tak tahu apa jadi kalau masuk kat dalam kantar 26 line dan dripper sebab aku tak pernah try lagi. Sedih aku cakap aku tak pernah try lagi. So guys, mana yang dekat dalam ni bolehlah tolong-tolong share guys, share-share padu-padu guys kan. Panggil kawan-kawan semua masuk kan dalam live dengar aku cerita pasal vape hari ni. Cerita pasal US flavor. So dalam ni aku layan flavor harian aku macam biasa. Tak adalah brand lain. The barrel, so the barrel. So guys, minta tolong share guys eh. Minta tolong share, minta tolong like kan. Cuaca sekarang panas betul eh. Memang panas betul cuaca sekarang. Tuan. Kalau pukul pukul 4 petang, 5 petang, dia punya panas dia. Macam ni mata lah, berair mata member, berair. Dia punya panas tu, macam tengah hari. Macam tengah hari guys. So guys, mood kita dah setting. Eh, tank kita dah setting, kapas kita dah masuk. Eh, barang dah standby. So kita tepi yang kita punya kakas ni semua dulu. So flavor je yang aku belum buat keluar ni. Ha, flavor aku belum buat keluar lagi. Ni dia flavornya. US flavor. Ceng 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 ceng. Ha. 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 Ah ah ah, ya ya ya, ini dia buttermilk ya, daripada flavor primitive. Sorry lah guys, kamera tak cantik sikit. So layan ni buttermilk, buttermilk pie. Ini US flavor ya guys, US flavor. So malam ni aku nak buat US flavor pasal aku rindu nak layan US flavor. Tapi biasa aku layan dalam tank. Biasa aku layan dalam tank. So malam ni aku nak try, aku nak cuba layan dalam dripper. Layan dalam dripper. Lama guys, lagu aircon guys malam-malam ni. Bukan kelengkeng-kelengkeng Cik Man. Buttermilk pie. So daripada brand Primitive Vapor, OPMH. Ni US flavor eh. Salah satu US flavor yang viral lah dulu. Dulu lah, dulu. Memang dia punya flavoring, dia punya quality dia memang bosku, serius sedap, serius sedap. Boleh try, boleh try. So aku buat flavor ni malam ni. So aku punya device aku dah setting cun-cun. Bagi aku drip aku punya flavor dulu kan. Ha. Line internet malam ni memang agak teruk sikit lah, tak tahu apa hal.
aku tak tahu apa hal kenapa. Butter, butter tahu eh, butter, milk, susu dengan pie. Butter, milk, pie. Tiga perisa tu dia combine dalam satu. Dia punya nama tu butter, milk, pie. Tapi dalam dia, dia ada custard, dia ada pie, dia ada butter milk, dia ada caramelized sugar. Dia macam sugar caramel, sugar kan, macam tu lah lebih kurang kan. Aku nak cakap pun aku tak pandai sangat lah, tak faham sangat lah kan. So aku drip dulu. So guys, mana yang baru masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Sulaiman. Saya cerita pasal flavor vape. So aku santai-santai je buat live kan, nak kenalkan dekat orang sebab aku nak support industri vape kita sekarang ni guys. Aku nak support pasal aku vaping sebab aku nak try untuk berhenti mokok. Akhirnya aku dapat juga berhenti mokok dengan vape. Serius aku cakap, aku mana lama ni nak berhenti mokok kan. Tapi macam-macam cara aku try, tak payah. Tapi aku jumpa alternatif ni, vaping. Serius guys, memang menjadi guys. Memang menjadi. So boleh lah kan, rekomen-rekomen kat member-member korang kan. Try lah vaping kan, mana tahu boleh berhenti mokok kan. Mana tahu kan, why not, untuk try lah. So guys, boleh request lagu guys. Tak ada hal ni, aku boleh play untuk korang kan. Wow. Bau dia kuat sikit eh. Bau dia dalam Reaper dengan firing dalam tank biasa. Tank biasa eh, aku setting tank biasa. Kalau tank biasa aku setting kata kata 28. Tapi aku setting dalam ni kata 26 eh. Kata 26 eh. Yang aku layan ni 1.8%. 1.8% tahap nikotin dia. So aku dapat tahu untuk botol yang macam ni, dia punya PGVG dia 50-50. Tapi aku tak pasti lah sebab level dia yang sebelum ni dia 30-70 PGVG. 30-70 PGVG. So yang orang kata dalam flavor yang terbaru dia ni, yang dalam packaging baru dia ni, dia orang kata PGVG dia 50-50. Taklah, aku pun tak pasti kan. Kan kita sebagai seorang pengguna ni, kita kena kaji juga kan berapa PGVG dia kan. So sebab kita nak setting dalam kita punya device, so kita kena setting cun-cun baru kita dapat flavoring yang mantap. Haa, kau macam tu kata. So aku dah masuk ni. Tutup. Takut bosku. Hei, kanta 26 bosku ni, kanta 26. Bukan biasa-biasa. Kanta 26 layan dan Reaper flavor 1.8%. Bukan kelengkeng-kelengkeng. Kelengkeng-kelengkeng. Minum je, kan? Minum. Wow. So, hi guys. Mana yang baru masuk aku punya live ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziz Sulaiman. Saya berita pasal produk vape eh. So yang dalam ni bolehlah minta tolong share dekat grup, panggilkan kawan anda semua masuk kan. Bagi aku like, bagi aku love. Padu-padu guys. Yeah. So clear eh. Aku nak tahu macam mana rasa dia kalau kita layan flavor ni dalam vape. Sebab sebelum ni aku layan dalam tank. Aku layan dalam tank ni. Setting untuk aku ya, macam masa dia kanta 26 guys eh. Kanta 26 dalam Reaper flavor US 1.8%.
aku dapat rasa aku dapat rasa throw hit yang agak harsh sikit, macam kasar sikit eh, sebab dia kan tadi 6 eh. Tapi nice juga lah flavoring dia, sebab kita lain dalam dripper. So mana-mana flavor yang lain dalam, yang layan dalam dripper ni, mana-mana flavor, tak kisahlah US flavor ke local flavor ke, kalau kita layan dalam dripper kena dengan setting flavoring, memang kita akan dapat mana-mana dripper. Serius aku cakap, mana-mana dripper memang akan dapat. Kalau dalam tank ah, dia lain sikit lah, dia nak dapatkan flavoring dia tu agak susah sikit lah. Tapi kalau kena dengan setting kan, kena dengan kantar, cara dia apa semua, boleh, boleh dapat, tak ada hal ni kan. Oh, aku dapat rasa dia punya flavor tu. Kalau aku layan dalam dripper eh, aku layan dalam dripper, aku dapat rasa butter dia agak kuat sikit, ada macam masin-masin butter tu kan. So untuk rasa butter mix susu tu, untuk susu eh, aftertaste dia, bila aku exhale aku dapat rasa masinnya butter tu, tapi tak masin sangat, dia macam light-light yang masin dia. So untuk rasa milk susu dia tu, bila aku inhale aku dapat rasa susu yang agak lembut masuk, rasa susu yang susu macam susu apa, fresh milk tu, macam susu fresh milk Dutch Lady tu, aku dapat rasa lemak bila aku inhale. Bila aku exhale aku dapat rasa butter yang ada macam masin sikit, tak ada masin sangat, cuma nice masin dia lah, sikit-sikit lah. Aku dapat rasa macam tu. Pie dia tu bila aku kemam pula, bila aku letak flavor tu dalam mulut, aku tahan jap, aku dapat rasa pie. Aku dapat rasa pie. Serius tak? Boleh layan flavor ni, tak ada hal. Mana-mana vapers yang nak try berhenti merokok boleh try flavor ni. Tapi dia punya harga dia, kalau dekat pasaran sekarang lah, aku tak pasti flavor dia berapa. Tapi dekat sini dia tulis RM57. Dekat sini ada tulis RM57 kat sini. Aku tak pasti lah ni harga dia, sebab sebelum ni dia punya harga dia dalam 80, 75, 70 harga dia lah. Biasa lah aku tengok kat kedai, kat duit shop berdekatan kan, aku dapat tengok harga dia dalam lingkungan macam tu lah. So untuk flavor yang aku layan ni, buttermilk pie ni, daripada Primitive Vapor OPMH, dia ada banyak dia ada banyak flavor guys. Bukan ni je, dia ada dia ada blueberry meat pie, dia ada espresso, dia ada berry meat pie, dia ada skipper meat pie, dia ada macam-macam. So lepas dia keluarkan flavor ni, flavor macam ni, dia keluarkan flavor Watson ni, dia lebih kepada cheddar. Dia lebih pada cheddar. So Watson ni, dia combine dengan buttermilk pie ni, so dia keluarkan satu flavor, dua flavor dia gabung jadi satu, dia dapat flavor Watson milk pie. Dia dapat flavor Watson milk pie, dalam tu terkandungnya flavor ni dengan flavor Watson tu. Flavor Watson ni dia ada cheddar dalam, tobacco lah, dia ada tobacco, ada cheddar dalam. So bila dia dah gabung, dapatlah satu flavor 100ml, 60 ni dengan 60 dia gabung, dia tak jadi 120. Dia ambil dalam berapa persen, dia gabungkan dapat 100ml, dia gabungkan dapatlah Watson pie. Rasa dia ada ni, tak ada tobacco ni, tak ada cheddar, tak ada rasa cheddar. Tapi bila dia gabung dengan Watson tu, flavor ni ada rasa cheddar. So mana penggemar-penggemar cheddar, penggemar-penggemar yang ada hash untuk tobacco kan, so boleh layan flavor tu lah. Harga dia lebih kurang dia 100ml, tapi sekarang dia dah keluarkan 60ml dalam botol ni. Macam ni dia pakai botol Chubby Gorilla eh. Dia pakai botol Chubby Gorilla. So dia ada masuk, dia ada letak dalam 100ml, tapi dia dah digabungkan dengan flavor Watson. No Farah Waida is watching. Hi Cisco. Hi, Assalamualaikum.
So dia dah gabungkan jadi 100 ml. Dia dah gabungkan jadi 100 ml. PGVG dia aku tak pasti, tapi yang aku dapat tahu 30-70 lah PGVG dia. 30-70. So bila dia dah keluarkan Watson tu, banyak lah dia keluar. Dia ada keluarkan original punya Watson, dia ada keluarkan gold, siri gold, dia ada siri rose gold, dia ada keluarkan siri white gold. White gold, dia white gold dia cream, cream ciga, rose gold dia raspberry. Macam gold dia keluarkan kopi, kopi ciga. Dia combine lah, combine flavor tu. So yang aku layan ni butter meat pie. Dia creamy. Dia creamy. Kenapa aku cakap creamy? Sebab dia ada butter, dia ada meat dengan dia ada pie. Tu antara kombinasi-kombinasi untuk creamy lah. Kalau untuk kombinasi-kombinasi kombinasi fruity, dia campur buah-buahan lah. Ikan, mangga kan, kiwi. Macam tu lah kombinasi-kombinasi untuk fruity. Norli Muhammad Azmi is watching. Hai Cisco. Saya Norli Sulaiman. Saya borak pasal flavor vape. Saya bercerita pasal vape. Saya perkenalkan produk. So saya cerita apa yang terkandungnya dalam flavor. Apa itu vaping, macam mana nak berhenti merokok kan, apa device, apa mood tank, apa semua saya cerita lah malam ni. So aku dah live sebelum ni, tapi aku dah lama senyap sebab aku busy sikit dengan kerja. So malam ni aku free sikit. Mungkin besok aku akan on live lagi. Mungkin besok aku akan bawa flavor lokal lah. Local flavor aku akan bawa. So mana yang mau join live aku ni, minta tolong like, minta tolong love kan, minta share pada semua group, panggilkan kawan semua masuk kan, dalam live kan. Sorry kan, mata kecil sikit lah. Memang macam gini lah. Tak tahu nak buat macam mana, nak besar macam ni pun tak boleh. Ni paling besar ni buka ni. kan. Bagi aku layan dulu eh. So mana yang baru masuk ni, minta tolong share guys eh. So nak request lagu ke kan, aku boleh tolong bukakan untuk korang. Sebab malam ni aku layan lagu barat. Lagu barat. So sebelum ni aku layan lagu lagu budak TikTok. Aku layan lagu-lagu budak TikTok. Aku layan Dugem kan, Dandu. So sebelum ni rock-rock dulu. So malam ni aku nak layan lagu barat. Tak kisahlah korang nak request lagu apa kan. Sama-sama kita borak ni, nak tanyakan soalan ke, nak tanya apa-apa lah. Cerita pasal vape ke, cerita pasal perjalanan hidup ke apa kan, tak ada hal. Korang boleh tanya kan. So kita nak bawa-bawa santai malam ni. So aku tak tahu nak buka lagu apa malam ni. Lagu macam tu je lah. Wah, Patam Kaca is watching. Hai bosku. Hai bosku. Selamat datang bosku. Tabik spring. Halo. Ada mana tu bosku? Ni kawan rapat aku ni. Kawan rapat aku sekolah ni. Tonen is watching bro. Ya. Patam Kaca eh. Nama nice lah. Nama daripada dulu pakai eh. Memang nice lah nama ni. Patam Kaca kena dengan orang lah. Sorry terlepas cakap lah. ada mana tu Nen? Ada mana tu Nen? Kan? Lama tak jumpa-jumpa, tak buat-buat santai kan. Dapat-dapat satu table minum kan, gelak-gelak ketawa kan, mengingat kesan silam kan. Kan. So sekarang ni dah berfamily kan, dah berkahwin. So masa tu agak ni sikit lah. Ya dah faham kan, kita pun sama, kita pun macam tu juga kan. So guys, minta tolong share guys eh. Minta tolong share kan. Panggil kawan-kawan semua masuk dalam live aku ni kan. Sebab aku cerita satu benda yang penting dalam industri vape kita sekarang. Sebab Pak Tam Kaca ada rumah je dia. Tak boleh keluar, bini tarik telinga. Tarik telinga eh. Baik tarik telinga kalau ada gari kaki. Pisang member. Pisang member bosku. Wah, aku dah tidur dah. Dia dah lelap lah. So aku nak cerita pasal produk vape. So yang aku layan ni Butter Meat Pie. Ni US flavor. So dia 30 biji. Kau ni tem-tem ni lah, kau nak keluar lah Shopee lah apalah kan. So aku nak cerita pasal flavor, US flavor Butter Meat Pie. So dia US flavor. Yang aku layan ni 1.8%. Aku layan dalam tank Hadali Dripper. Aku layan dalam tank Hadali Dripper. Aku buat setting Katal 26.
2.5 diameter punya bilik, 2.5 punya diameter. So aku buat 5-6 rep. Kalau nak tahu apa itu 5-6 rep, okay. Bila kita gulungkan tal, okay, bila kita gulungkan tal, gulung. Yang atas ni, yang atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. So yang bawah ni ada 6. 5 ada 6. Itulah dia panggilkan 5-6 rep. So malam ni aku nak cerita pasal butter make pie. So sebelum ni memang aku layan dalam tank. Aku layan flavor ni dalam tank. Aku buat kantar 28. Aku tak pernah lagi layan flavor ni dalam dripper pakai kantar 26. Memang aku tak pernah try lagi. So ini kali pertama aku try dalam dripper. Bagi aku flavoring dia nice. Dia butter meat pie. Dia ada butter. Butter tahu macam mana mas-mas ni sikit-sikit lah. Butter. So meat kita tahu susu dengan pie. So tiga ni dia gabung dalam satu botol flavor ni. Terhasil lah dia butter meat pie. So harga dia untuk yang packaging yang terbaru ni, sebab dekat sini tulis RM57. Yang ni bukan aku punya. Yang ni member aku bagi. Member aku kata kau bawa lah flavoring dalam ni kan. Borak lah pasal cerita, cerita lah pasal flavor ni. Member berkata lah. So aku ambil flavor ni, dia bagi. So aku layan malam ni dalam dripper. Kita mengganas sikit malam ni. Aku dah try flavor ni, tapi aku layan dalam tank. Aku layan tank biasa, aku buat kantar 28. So dia punya throw head dia tu tak adalah kuat sangat kan. Tak adalah kuat sangat. So malam ni aku nak cabar diri aku, layan kantar 26 dalam dripper bosku. So mana yang dalam ni, tak perlu share guys eh. So dekat situ aku dah letak aku punya, dekat aku punya caption tu aku dah letak aku punya YouTube channel. So bolehlah subscribe dalam aku punya YouTube channel, sebab mana-mana video live aku ni aku akan upload ke situ untuk korang tengok balik apa yang aku bercerita kan, pasal flavor apa kan. So aku nak tengok sikit dah lama kita live. So sekarang dah 10.12. Aku on tadi pukul 9.30. So aku akan end live dalam pukul 9.30, 9.25, 9.20 macam tu lah. So baik aku sedut. So mana-mana yang dalam live ni, mana-mana yang dalam live ni nak try, nak rasa aku punya flavor ni, boleh halo. Bila aku balik kampung, mana-mana duduk kampung kan, kan mana kawan lama yang nak try, boleh. Tak ada hal ni, aku akan bawa. Aku akan bawa, aku akan bagi rasa. Tak ada hal ni. Kan. So guys, dalam ni mana nak request lagu, boleh. Tak ada hal ni, aku pun tak tahu nak buka lagu apa ni. Aku nampak ada satu brother dalam lagu ni. Lagu ni mengambil kenangan dulu-dulu ni. Kan, mengambil kenangan, betul tak teman? Mengambil kenangan dulu-dulu. Sekejap lagi dia play kau dengar eh. Mengambil kenangan mari-mari ni. Yeah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. You want me? Yeah, come on guys, come on guys. Keep share guys, keep share guys. Panggilkan kawan semua masuk guys. Kan? Aku nak buat pasal satu flavor US baik kan ni guys kan. Mana yang nak berhenti mokok kan. Dan tak tahu alternatif apa nak dicari kan. So dah pening buntu lah. Alternatif apa nak try berhenti rokok. Aku nak berhenti rokok lah. Tapi macam mana kan, tanya-tanya kan. So bolehlah try vaping. Bolehlah try vaping. So kalau tak boleh nak mulakan dengan mood, boleh try dengan sekarang kan industri vape Malaysia kan ada pod kan. Boleh beli pod, try pod kan. Dalam pod pun macam-macam flavor. Flavor dia pun padat-padat kan, padu-padu kat. Yang tahu bergedil montok is watching. Hai Sufian. Pian. Budak masa aku duduk PD dulu. Ya, satu rumah dulu ni nyewa kat PD kan. So, perniagaan maju sekarang eh. Oh, mantap sekarang eh. Jual tahu bergedil eh. Mantap bosku. Kan. Nanti ada masa kau turun sana ya. Cuba-cuba ni tahu bergedil. Oh, kata sedap. Kita nak tengok lah macam mana dunia sedap tu kan. Ya. Yeah. So macam biasa lah, kalau kita layan flavor dalam dripper, kena rajin-rajin tengok kapas. Kalau kau tak rajin tengok kau punya kapas, naas kau. Kena dry heat, pening kepala Cik Man. Steady abang botak. Yeah, steady abang botak. Malam ni kita layan pun lagu orang botak-botak juga kan. I know you want me. Come on guys, keep share guys. So aku nak end live tak lama lagi ni.
Panggil kawan-kawan semua masuk kan. Cerita pasal produk vape malam ni kan. Kan. Malam ni line internet agak mengecewakan sikit lah. Tak tahu apa hal line internet. Agak slow sikit lah line internet malam ni. Tak tahu lah, mungkin cuaca panas kan. Mungkin cuaca panas sangat line tak okey. Mungkin ni. Tahu lah. Haha, ingat lagi ya. Alhamdulillah bosku jemput datang. Ya. Tahu bergedil bergedil montok. Nama ni page eh? Ni page eh? Ke nama Facebook kau ni? Kan? Ha. Ingat, mesti ingat lagi. Apa tak ingat? Dulu masa petang-petang lepak-lepak depan rumah sewa dulu main-main gitar dengan brother kita seorang dah kahwin, baru kahwin ni ambo wey. Aku di invite tadi tak join dia. Dia dengar syok-syok tu biar dia. Sebab aku gunungi dia 7 bulan 3 dah selap. 7 bulan 3 eh? Berapa? 7 bulan 3 eh? Tak selap aku lah kan? Ha. Ha, betul lah, tak selap aku 7 bulan 3 tak selap aku rumah dia. Ha, boleh lah makan-makan gunungi kan. Makan nasi minyak dia pula kan. Kan mantap, turun tak? Ha, turun tak pian? Mari lah turun, tempin. Jalan-jalan kan. Lupa dengan kawan lama kan. Kan? So guys, minta tolong share guys eh. Kita share panggil kawan-kawan masuk kan. Malam ni aku pun cerita pasal produk vape kan. Cara nak berhenti mokok kan. So yang aku layan ni dalam Dotmood Box 70. So Dotmood ni banyak dah dia keluarkan device dia. Dia ada sekarang yang terbaru lah. Cerita yang terbaru. Yang terbaru dia keluarkan Portmood AIO all in one. AIO ni all in one. Kata dia AIO. Dotmood AIO. Dotmood all in one. So dia nak dikatakan dikategorikan dalam kalangan pod lah. Kalangan pod. Tapi dia punya sistem, dia punya style dia macam mood biasa. Dotmood ni satu nama yang besar eh, nama yang besar. So mood dia semua mantap-mantap, mood dia semua baik. So dia ada keluarkan Dotmood Dotmood Box 75W, dia ada keluarkan Dotmood Box 200W, dia ada dia ada keluarkan Squong. Squong ni yang macam okay, dekat sini bateri, dekat sini bateri, dekat sini dia ada macam plastik tau. So flavor tu kat dalam ni, so kita picit, kita picit flavor tu akan tendang, dia akan tendang naik ke dalam tank. Tank dia ni dia punya pin tu kita boleh tukar. Taufik Salih watching. Hi bosku. Grafik. Tak bosku. Lawa eh logo-logo eh. Minat dekat tu tengok tu kan. Cantik-cantik semua kan. Ha. 7 hari bulan Sabtu ni insya-Allah jumpa sana bro. Mantap. Jumpa sana. 7 hari bulan itulah. Kita boleh ada jumpa kan. Ni dia punya jiran dia dah masuk ni Taufik ni. Jiran dia dah masuk ni kan. Boleh lah kita kumpul-kumpul kan dengan kawan lama kan. Cerita buat pula kan. Lama tu tak jumpa. Wuih, memang lama tak jumpa. Layan lagu. Lagi aku minum dulu guys. Haus guys. Aku rasa yang ni PGVG dia bukan 50-50 lah. Aku rasa lah. Sebab aku layan Reaper kering guys kat kering. So mana yang baru join lah aku punya live ni, saya Nur Aziz Sulaiman. Muhammad Iqbal is watching. Hai bosku, mantap. Join juga live. Mantul Pak Bu. Minggu ni macam? Minggu ni ada bebas sikit. Mari sumban. Aku ada projek sikit Sabtu Ahad ni. Malam lah aku, projek tu aku nak buat kat rumah. Projek tu tempat aku juga lah. Kalau nak join mari lah. Baik punya projek. Aku nak buat satu macam rak. Aku nak buat rak. Mantap ke lah. Aku dah review tengok ada orang buat kan. So aku nak try lah buat. Mari lah sumban. Mari. So aku layan flavor butter meat pie malam ni. Butter meat pie 1.8%. Lupa 1.8%. So aku layan dalam Dripper Hadali.
Lipa Dali Kanta 26 56 rep 2.5 diameter punya. So aku rasa dah nak habis 10.30 dah aku sini. Dah 10.20 dah. So sekejap lagi aku akan end live. So nak bagi nasihat sikit lah, mana yang under age 18 tahun ke bawah kan, dilarang lah untuk vaping. So mana-mana korang yang kat dalam ni, dalam live aku ni, yang nampak budak-budak 18 tahun ke bawah tu, support kan, tegur lah, tegur dia orang. Tapi jangan tegur kasar lah, tegur dengan cara yang baik kan. Sebab kita tak nak lah rosakkan kita punya industri vape ni kan. So kita nak kena jaga lah kita punya industri vape ni. So yang dalam live aku ni, mana yang tengah tengok ni, share kan, bagi aku like, bagi aku love kan. So mana yang terlepas dengan aku punya video ni, Muhammad Iqbal, sorry bos lewat masuk. Hi bro, projek apa tu? Halo halo. Yeah. Nanti aku halo. Tak ada halnya. Dekni Karim is watching. Hi bosku. Projek apa tu? Okay. Nanti aku WhatsApp dengan Iqbal eh. Sekejap lagi aku WhatsApp kau. Lagi aku nak buat. Mantap tak lah projek aku nak buat ni. Dekni Karim is watching eh. Ya yeah, mantap. Kasih like, kasih love, payung, share. Padu guys. Yeah. Lawa mood bro, bukan kaleng-kaleng ni, taucu. Alo. Bukan mood aku. Ni semua pinjam bosku. Ni pinjam. Ni semua pinjam, semua orang punya. Dia orang bagi kat aku, dia orang kata, nah, pambik ni, malam ni kau cerita. Kau bawa aku punya mood ni, kau bawa aku punya tank, kau bawa aku punya flavor ni. Kan? Kau bawa ni semua ni, kau bawa masuk dalam live. So aku pun bawa je lah, dah orang semua orang nak sponsor, orang nak bagi kan. Cia. Salam bosku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Minta tolong share. Ha, kesegegan industri vape Malaysia. Kita tengok. Kan, sekarang industri vape makin maju makin padu eh. Sebab macam-macam flavor keluar sekarang. Daripada Freebase, daripada Sonic. Sonic turun pula pada HTTC. Tak boleh layan bosku. Flavor macam-macam ni. Tak macam dulu lah. Dulu Freebase eh. Dulu zaman-zaman Freebase dulu pun dia punya flavor pun dah mantap-mantap. Dah banyak kak. So dia keluarkan pula sok ni kan. Muhammad Nasir Kamaruddin is watching. I keep. Boy banyak sekarang sok ni. Aku kalau pergi vape shop eh. Pergi vape shop. Dekat rak tu memang sepah sok ni. Macam-macam flavor. Sudah share bosku. Thank you Dekmi Karim. Thank you sebab share kan. Thank you. Macam-macam flavor guys. Sok ni. Mantap kedai vape sekarang kan. Kadang aku nak cari Freebase pun ada. Ada yang ada. Ada yang tak ada. Memang. Selamat malam bosku. Selamat malam. Lain malam ni agak. Tanyatik sikit lah lain. Tak tahu apa hal lain malam ni kan. Mungkin cuaca panas. Cuaca panas boleh kena mengena dengan orang lain. Pelik je kan. Thank you. So guys, thank you share guys. Mana yang masuk live aku ni, thank you share kan. Thank you yang bagi aku like. Thank you pada yang bagi aku love kan. Thank you sangat-sangat. So, aku dah letak aku punya caption dekat aku punya status tadi. Ada aku punya YouTube channel lah. So korang boleh subscribe aku punya YouTube channel. So dalam tu aku dah masukkan aku punya video ni, aku punya live ni. Ada lagi video lain yang aku masukkan. So mana korang yang terlepas dengan aku punya video ni, bolehlah buka aku punya YouTube channel tu, subscribe. So boleh tengok balik video-video yang lepas. Ashraf Azizat watching. Hai Sifu. Hai. aku memang banyak belajar daripada dia ni, Ashraf Azizat ni. Aku memang banyak belajar daripada dia. Banyak-banyak sangat. Assalamualaikum, tutup lampu boleh tak? Mentor tu terang sangat bang. Tak ada Swiss? Swiss tak ada. Swiss tak ada bosku. Muhammad Iqbal, Dortmund harga orang putih masuk hospital. Bukan kelengkeng-kelengkeng eh. Bukan kelengkeng-kelengkeng pula. Bukan kaleng-kaleng. Bukan. Ni bukan aku punya. Aku pinjam. Orang bagi aku. Khairul Azhar watching. Hai bang. Baru masuk ke? Busy tadi kan. Tahu tu busy tu. Tadi tu mesti busy ni. Tadi baru free ni kan.
So guys, mana yang masuk live aku ni kan, minta tolong share, bagi aku love, bagi aku like kan. So aku on live tadi 9:30. So mungkin aku akan end live dalam pukul 10:30 kan. So mana-mana korang yang dalam ni nak tanyakan soalan, nak tanyakan setting, nak bertanya pasal flavor, pasal mood kan, bolehlah tanya. Mana yang aku boleh jawab, aku jawab. Tak ada hal ni. So aku layan flavor butter meat pie daripada Primitive Vapor OPMH. So yang aku layan ni 1.8%. So aku layan dalam dripper. Kilau. Wah kau. Tentik eh. Tentik. Oh tak boleh oh. Tak boleh oh. Tak boleh buat apa oh dengan silau ni. Ui. Tak aku kelmek kan. Kau kelmek kan. Haa, ceria terbaik bang. Bukan. Kita senang tibu. Kita senang tibu bang. Senang tibu. So, korang yang dalam ni mana nak request lagu, tak ada. Aku boleh play untuk korang. So, aku layan dalam tank Adali. Flavor ni. Aku layan dalam tank Adali. Aku bukan kantar 2 dam. So, aku buat 5-6 rep. 5-6 rep, aku buat 2.5 liter. Haa, kan? Aku layan dalam flavor. So, untuk flavor ni, butter meat pie. So butter korang tahu kan, butter ni dia macam ada masin sikit-sikit lah, tak banyak. Okay. So meat, susu. So susu, butter, susu dengan pie. Dia gabung tiga ni, dia letak dalam flavor ni. Tapi dia ada letak caramelized sugar. So ada macam masin, dia ada lemak. So dia ada macam pie-pie sikit. So dia ada manis-manis. Manis tak sangat, sikit-sikit light-light. Best tak flavor tu bos? Wish. Ini flavor tak best, orang tak beli. Orang tak beli flavor ni. kan? Orang tak beli flavor ni. Mantap ni bosku. Mantap ni kan. Layan pula dalam Dokmut kan. Kaleng-kaleng bosku. Layan dalam Dokmut kan. Dalam Reaper pula. Muhammad Elmi is watching. Hai bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Layan lu guys. So guys, korang nak tanya soalan apa-apa boleh guys. Tak ada hal ni. Mana aku boleh jawab, aku boleh jawab kan. So korang nak borak sesama korang dalam ni ke kan. Korang nak bergaduh dalam ni kan. Nak perumuk ke kan. Tak korang kan. So guys, bagi aku drip lu guys. Jatuh orang. Ini kalau ada owner dia dalam ni, akan maki ke ni. So bagi aku drip tu guys. Oh tak boleh kalau tak drip guys. Kalau kena dry heat kan, kau masak kan. Muhammad Iqbal, antara flavor favorite ni bro. Ya, antara flavor favorite ni, ini butter meat pie dengan Watson meat pie. Watson meat pie tu, aku nak beritahu eh. Dekat The Vape 69 Ceras, dekat Vape 69 Ceras, diorang tengah buat promosi. Baru-baru ni aku dah pergi, diorang jual yang 100ml tu, tapi Watson eh, Watson Meat Pie, diorang jual yang 100ml tu RM40. RM40. Mungkin diorang nak clear stock kot. Baru-baru ni aku dah pergi, ada dalam 6-7 botol. Diorang jual RM40 100ml. Serius tak? Serius. Tapi aku tak tahu ada lagi ke tidak kan. Danduk satu bro, Muhammad Iqbal. Danduk satu. Tak boleh bro, malam ni kita layan lagu-lagu barat. Lagu-lagu barat. Nak dandut? Besok kan? Besok aku akan bawa Fabase. Local punya flavor lah. Local punya flavor. Kan? Besok mungkin aku akan layan dandut. Kan? So malam ni kita layan lagu-lagu barat. Minta lagu apa kan? Lagu barat. Tak ada hal yang play untuk ni. Tunggu. Ya, senang tibu bosku. So dalam ni, mana yang baru join aku punya live, minta tolong share, bagi aku love, bagi aku like kan. So mana yang terlepas dengan aku punya live-live sebelum ni, live aku yang kali ni kan, korang boleh subscribe aku punya YouTube channel. Aku ada letak caption aku dekat aku punya status tu. Korang boleh tengok balik aku punya live, aku punya video dalam tu. So aku dah letakkan video-video aku. Korang boleh tengok balik kan, nak review balik, tak ada hal. Dalam tu pun aku dah letakkan video lain, macam aku live gaming kan. Aku pun cuba ni kan, mengisi masa lapang buat tu kan. So untuk
vape ni memang aku tekan sangat lah sebab aku nak bagi industri vape ni maju. Sebabnya ya aku pun nak bantu juga orang yang dekat luar tu, kadang-kadang nak apa, nak beli rokok sebulan dah berapa kan, sebulan dah berapa, kenalah isap dan heal kan, sebulan dah berapa bro. Khairul Azhar, best lah dapat sponsor Flavor US. Mantap bosku, jangan cakap macam tu. Ah kan, Muhammad Iqbal, I don't know you about me. Apa tu? I don't know you about me. Lagu ke tu? Lagu ke tu? I don't know you about me. Macam lagu ni. Ada ke lagu tu? Serius lah. Kan, aku nak majukan dia sendiri ni sebab aku nak bantu lah pokok-pokok tega kat luar tu kan. Mana yang dah merokok bertahun-tahun kan. Berhenti lah merokok, berhenti lah kan. Hisap vape lah, hisap vape. Vaping ni adalah satu alternatif terbaik untuk berhenti merokok kan. So, susah sangat nak berhenti merokok kan. Cara tu tak boleh, cara ni tak boleh kan. Ha, boleh lah nak try vaping kan. Sebab ramai lah, ramai sangat lah orang vaping sekarang. Serius aku cakap, memang ramai sangat lah orang vaping. So aku tengok mana yang dulu merokok, bila dia hisap vape, berhenti guys, berhenti hisap rokok. Ha. So mana yang dekat dalam ni kan, nak tengok kawan dia berhenti merokok, ha, cakap ada orang, bro, berhenti merokok bro, vaping, try vaping. Ha. Vaping ni banyak flavor, daripada freebase, daripada Sonic kan. So sekarang dah keluar pula HTPC. Ha. Banyak sekarang ada device-device, macam-macam device, daripada port, daripada mood, macam-macam device. Ha, korang boleh try. Ha, cakap dengan member kan, berhenti merokok. Ha, ni man, ikut aku kan. Ikut aku, kita pergi vape shop, jom aku cerita macam ni. Ha, mana yang dah vaping lama kan, nak tengok member dia pun berhenti merokok kan, isap vape. Ha, jom, ajak dia. Macam ni bro, macam ni cerita. So bagi dia orang berhenti merokok, bahaya merokok tu, bahaya. So macam vape ni kan, dalam flavor vape ni, dalam flavor vape ni dia ada PG dengan BG. PG dengan BG. So kau nak tahu apa itu PG dengan BG? Okay, BG ni vegetable glycol. Vegetable glycerin. So tu lah nama dia. Vegetable eh, dia ni daripada minyak sayur-sayuran eh. VG ni vegetable glycerin. So dia daripada minyak sayur-sayuran. VG ni lah yang menghasilkan, ni. VG ni lah yang menghasilkan wap. Kalau korang nak tahu, daripada minyak sayur-sayuran tu, dia orang hasilkan wap. Dia kena dekat automizer, dekat tank automizer dalam tu, automizer. Khairul Azhar, isap vape modal mahal lah bos. Mana ada, apa cakap macam tu, mana ada mahal. Buka tengok grup-grup vape, orang nak tolak berapa, 70 ada, 100 ada kan. Pergi vape shop kan, murah bosku kan. Pot pun murah bosku, apa dah. Muhammad Iqbal, bro, nanti test aku punya flavor baru keluar. Wow. Flavor apa kan? Mari sini. Minggu ni mari sini. Kita live war bosku. Mantap kan. So pot ada kat kedai kan. Harga bawah 100 pun boleh dapat kan. So untuk saat ni, kebanyakan harga dia RM20 untuk flavor dia. Muhammad Iqbal, vegetable, sayur-sayuran subur. Sayur-sayuran subur, mantap pak bu. Khairul Azhar, saya orang karnivor, makan daging je, tak makan sayur. Wish. Tak dapat nak tolong yang tu dah. Tak dapat nak tolong yang tu dah. So, VG vegetable glycerin, minyak sayur-sayuran dalam ni. VG. Dia ada satu lagi, PG. PG ni propylene glycerin. Macam tu lah nama dia. Function dia dia ni lah yang membawa flavor ni rasa. Okey, dia ni pembawa, medium pembawa flavor
untuk dibakar dengan kantal, terjadinya warp dan flavoring. Ha. Mantap. Jangan suruh ulang. Memang aku tak ingat. Ha, kan. So PG tu yang memberikan flavoring kepada sesuatu flavor. Ha. Jangan suruh ulang. Memang aku tak ingat. Kan. Ha, PG ni juga PG P eh. PG ni juga adalah satu flavoring. Ha, dia ni dikategorikan dalam flavoring. Flavoring macam apple, macam coke, Red Bull, flavor limau. Dia flavoring. PG ni merangkumi flavoring. Bukan kaleng-kaleng kan. Jangan suruh pulang, memang tak ingat. VG, vegetable glycerin. VG, vegetable glycerin. Dia ni yang memberikan warp. Dia dibakar di dalam atomizer tank. Dalam tank ni ada atomizer. Atomizer yang tempat kita letak kantal lah. Dia dibakar dalam tu untuk menghasilkan warp. Itulah dia VG. Bila ada PG yang bercampur dengan VG, terhasilnya flavoring. PG ni merangkumi flavoring. NA Shafiq is watching. Hai. Ada mana tu? Melaka ke Tampin? Bila dicampurkan PG dengan VG ni, terjadilah dia flavoring dan warp. Ya. Jangan suruh aku ulang. Karwazan, lain macam knowledge malam ni, bos. Ya. Memang lain macam malam ni. Memang lain macam. Knowledge malam ni memang lain macam. Sebab kita ada research sikit siang tadi kan. Kita research duduk-duduk kan. Kita research sikit. Apa tu VG kan? So aku terangkan sikit-sikit lah mana yang aku tahulah kan. Mana yang aku dapat belajar. Aku tengok Usha tadi aku baca. Oh itu PG. Oh ini PG. Dia penerangan dia panjang. So aku ambil ringkasan lah yang mana aku faham. Yang mana korang boleh faham kan. Itulah dia PG. Itulah dia VG. So bila dia masukkan ni. Bila dia masukkan dalam flavor. Ataupun bila dia blend. Bila dia blend flavor tu. Ada PG dengan VG. So dia orang akan campur. Bila dia orang campur tu, peratusan dia tu lain. Khairul Azhar, gasoline tu bukan minyak tanah. Buat tu gasoline. Dia glycerin. Vegetable glycerin. GLY. Macam mana nak sebut, aku pun tak faham lah. Mantap lah. Najmi Kamal is watching. Hai bosku. Halo. Ya. So mana yang baru join aku ni lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So aku Nur Aziz Sulaiman. Aku cerita pasal vape, aku cerita pasal flavor. So mana-mana korang yang nak bertanyakan soalan, boleh, mana yang aku boleh jawab, insyaAllah aku akan jawab. Sebab ilmu kita akan kongsi. Tak ada hal ni. So nak try flavor ni, boleh halo. Boleh halo. Main rumah, kita layan. Dan macam ni ajak kan. So guys, tak share guys. Share padu-padu guys. Bagi aku love, bagi aku like. Mana yang terlepas aku punya video live ni kan, boleh tengok aku punya caption dekat aku punya status tu. Aku dah letak aku punya YouTube channel. So boleh subscribe. Dalam tu macam-macam video aku letak. Mana live-live aku sebelum ni, korang boleh tengok lah kan. So guys, bila dia orang blend flavor, kita sambung ni. Bila dia blend flavor, dia campurnya PG dengan VG ni mengikut peratusan. Okey, peratusan dia tu 70% ataupun 30% ataupun 50% 50%. Okey, 50% 50%. Macam PG 50, VG 50. Dia campur. Dia punya persen lah kandungan dia tu, campuran dia tu. Karul Azhar, berbelit lidah malam ni bos. Memang berbelit lidah lah cerita dia. Jangan suruh ulang. Jangan suruh ulang. Memang tak ingat. Lost. So, bila dia campur, okey. Aku nak beritahu sikit. Bila VG itu tinggi, okey, dia campur VG, PG Bila VG ni dia bubur lebih, Najmi Kamal, bos, mana nak cari cartridge koko? Aduh. Yang ini aku tak dapat jawab. Yang ini aku tak dapat jawab, bosku. Aku pun duk mencari ni. Memang payah nak dapat sekarang. Sekarang tengah China, tengah coronavirus kan. So DHL ke apa nak supply barang kat Malaysia ni tak jalan lah aku rasa. Diorang cuti sebab virus kan. Tak rasa pin lah link YouTube tu bos. Alamak. Aku tak tahu lah macam nak pin komen. Aku try lah.
Aku try. Yah. Macam mana nak pin? Yah. Aku ada pin aku punya, aku punya YouTube channel. Ha, komplit. Tekan dekat situ kan aku punya YouTube channel. Ya ya. Aku memang tak tahu mana nak cari lah. Haa ni kata Koko. Payah nak rapat sembah ni. Melaka aku rasa ada. Tapi jauh sangat nak pergi. Jauh. Sembah ni ada. Tapi tak masuk lagi. Sembah ni ada tapi tak masuk lagi. Stop putus. Ah, okay sambung balik, sambung balik. Okay. Bila dia bubur VG. VG, PG. V eh. Sini V eh. Bila dia campur VG ni lebih. Mana kandungan dia 70% lah, tak pun 60%, 65%. Bila VG ni lagi tinggi daripada PG, suatu flavor tu akan jadi pekat, likat. Okay. Flavoring dia, flavoring dia akan kurang sebab PG dia 30%, okay eh. PG dia kurang, so VG dia lebih. So flavor akan jadi pekat, likat sikit. Dan dia punya wap tinggi. Ha, dia punya wap tinggi. Ha, kan. So, untuk yang nak layan cloud wap, wap yang boom kan. Wap yang gempak sikit, ambil yang tinggi tu. Ha, ambil yang biji tinggi. Tapi biji tinggi ni kalau korang layan dalam tank sempit eh, dalam tank sempit susah sikit lah, susah sikit, susah sikit nak dapat. Karo Azhar Aik ada assistant ke malam ni bos? Ada assistant ke? Ada knowledge sikit lah kita nak kongsi malam ni kan. Tu ada yang dah tolong pin. Thank you bosku, thank you bosku. Karo Azhar dulu ada kilang koko kat Jalan Sekamat, dah tutup pula. Mungkin lah. Mana nak cari katri koko aku tak tahu lah. Banyak putus lah sekarang. Putus sekarang. Okay, kita sambung lagi. Kita sambung boleh pergi dengan biji dia. Okay. Bila biji tu tinggi, suatu flavor tu akan jadi likat. Eh. Bila likat, wap akan jadi banyak. Biji ni merangkumi wap. PG ni yang merangkumi flavoring. Kalau tak salah lah. Kan? So guys, kau dah sejam 10 minit kau live. Karo Azhar, waktu orang panggil Vapor Production boss. Yes, mantap, mantap. Thank you bosku. Vapor Production dia memang mantul bosku. Vapor Production dia akan jadi tinggi lah. Kan kalau VG dia tinggi. VG ni merangkumi flavoring. Macam ni. Macam ni aku tak tahu lah. VG-VG dia orang kata 50-50. Mungkin yang sebelum ni 70-30. Aku pun tak pasti kan. Aku rasa ni betul lah. Yang ni aku rasa yang ni 50-50 lah. Sebab dia punya wap dia tak berapa nak gempak kan. Lepas tu dia punya flavoring dia pun dapat kuat sikit. Aku rasa lah. Aku rasa ni 50-50. So guys, mana yang baru join aku punya live ni, tak boleh share, panggilkan kawan masuk kan. Bagi aku like, bagi aku love. So aku dah nak end live tak lama lagi ni. Nak bagi nasihat sikit, mana yang under age 18 tahun ke bawah adalah dilarang sama sekali untuk vaping. Wah, nampak serius kan, nampak serius kan. Adalah dilarang sama sekali untuk vaping. So korang yang dalam live ni bolehlah nasihat-nasihat kan dekat diorang kan. Mana diorang yang vaping bawah umur ni, korang tegur lah dengan cara baik. Nampak serius bukan. Thank you guys, thank you guys. Bagi aku like, bagi aku love. Thank you guys, thank you guys. Mantap, 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 mantap. So, besok aku kat on live. Besok aku akan bawa Syafiq, share and like boss. Mantap lah, bu, mantap. Besok aku akan bawa flavor freebase. Ni. Ni ada? Dalam ni. Dalam ni lah yang aku layan. Besok aku nak bawa flavor dalam ni. Besok bosku, jangan lupa. Jom oba. Mari. Mari. So guys, dalam ni mana yang nak join aku bermoba, ML Mobile Legend, mari. Mari. Invite.
Add friend dulu lah. Azizi91. Mantap bos. Aku nama Azizi91. Bukan kelengkeng-kelengkeng cik man. Buat live mobile pula bos. Jadi mungkin tak buat live mobile pun. Mungkin aku akan buat video dan aku akan masuk dalam YouTube channel. Ha, mana nak tiru, nak tengok, nak tiru. Wah, punya skill-skill power. Boleh tengok dekat aku punya YouTube channel. Jangan lupa subscribe bos. Subscribe sikit bos. Ha, kasi muka sikit lah. Okay guys, aku nak end live ni. So thank you guys, mana yang dah masuk aku punya live, mana yang dah bagi aku love, mana yang dah bagi aku like. Thank you sangat-sangat. Layan lu. Layan lu. Butter meat pie, Tang Adali, Ganta 26, 56 rep, 2.5 diameter, 1.8% guys dalam Tang Adali. Bukan besa-besa. So guys, esok kita live lagi. So besok mungkin aku akan live dalam pukul 9.30 malam lah. 9.30 malam. Tapi nanti sebelum aku live tu aku akan update dulu lah. Aku akan update dulu pukul berapa aku akan live. So korang boleh invite lah rakan-rakan kan. Korang masuk live aku kan. Mana tu besok ada giveaway, why not? Okay guys eh, so aku end live dulu. So thank you guys yang dah support aku. Thank you so much kan. So akhir kata pada aku, support industri vape Malaysia kan. Mana yang ada age tu adalah dilarang sama sekali kan. And mana yang ada age tu, kalau korang nampak vaping ke support kan, tegur diorang dengan cara baik kan. Jangan marah. Budak-budak 18 tahun ni sekarang tak boleh marah bos. Tak boleh marah. Korang kalau marah diorang naik kepala. Bukan kelengkeng-kelengkeng tu. Bukan bisa-bisa. Korang tegur elok. So guys, panjang pula ucapan akhir-akhir ni. So guys, aku end live tu eh. So mana yang nak Mobile Legend, tengok aku dekat YouTube channel aku. Ada aku letak aku punya ID number. Korang boleh add friend. Kita boleh MOBA jadi MN MOBA. Orang kata bukan Mobile Legend, MOBA. Mari. So guys, bye bye. Kita jumpa esok dalam 9 atau 9.30. Nanti apa-apa aku update. Thank you guys. So besok aku akan layan free base. Aku layan dalam dripper juga. Bukan mesej biasa Cik Man. Flavor besok, flavor local. Macam gini Cik Man. So guys, thank you guys. So bye bye. Assalamualaikum. Butter meat pie.